ini resource kita kena manfaatkan. Itu kalau terang dari Sita kata, oh, ada pemimpin isteri dia pun sedang menggunakan jenis resource ini tapi untuk kejahatan. Wallahualam, saya tak pasti kebenarannya, tapi itu selalu disebutlah. Mungkin betul. Tapi kita kata kena gunakan untuk maslahat rakyat, untuk maslahat awam. Dalam Islam, Islam recognize jin wujud, malaikat wujud, ifrit wujud. Itu memang kita terima, dan itu adalah agama samawi, semuanya terima. Tapi dalam Islam sangat syadid, sangat strict. Orang yang salah guna jin, menggunakan ilmu-ilmu hitam, dalam Islam kata siapa yang pergi je, pergi jumpa tukang tilik je pun, itu dah solat dia dah tak terima 40 hari. Siapa yang pergi dengan tukang tilik dan membenarkan kata-kata dia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru pergi tukang tilik. Kalau pergi jumpa ahli sihir menggunakan jin-jin ni lagi, ahli sihir tutup bomo yang boleh buat benda-benda yang pelik ni, sudah tentu menggunakan khidmat jin. Dan dalam Islam ini sangat dosa yang sangat besar, boleh membawa kepada kekufuran. Bahkan sebahagian ulama kata boleh dihukum bunuh orang yang menggunakan ilmu sihir untuk menyihir orang lain. Wallahu ta'ala alam. Allah jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada ustaz, dan kemudian masa pun dah tamat, dan yang majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji dan kepada Ustaz Rahim. Dan sebenarnya Ustaz Rahim adalah untuk guru juga untuk belajar dia ini, dan minggu bila kita belajar pagi hari ini secara macam masukkan kelas, so sangat bermanfaat. Bahan-bahan yang akan diberikan oleh JT nanti, mohon kita baca dan hadamkan. Kalau ada persoalan-persoalan, mungkin selepas ini akan ada sesi-sesi sambungan untuk mengunci. Dan tanpa banyakkan masa, saya menyerahkan semula pihak majlis kepada MC Tuan Haji Azhari untuk sesi-sesi. Kelompok ni kota raya, ya, insyaallah. Jadi majlis mempersilakan pengarah program Zahrudin Osman untuk menyampaikan sedikit cerita mata kepada pementang. Saya cipta, silakan. Kepada moderator Aisyah Azlan untuk menerima jenazah hadir. Perbincangan nampak semakin panas, ya, semakin mencabar pemikiran kita. Jadi macam mana kita teruskan, ya? Kalau tidak, kita akan memangkan usia lah. Kalau kita teruskan, boleh, ya? Kita dah rehat? Tak boleh, teruskan. Alhamdulillah. Jadi untuk sesi pembentangan kedua, ya, kita ada sesi yang kedua ni.
Tadi yang pertama, yang kedua pula. Kita majlis menjemput moderator yang seterusnya. Orang muda, ya. Pemuda Wilayah Persekutuan Saudara Nik Razak ataupun dia lebih dikenali sebagai Pak Jak, untuk memoderate kan acara sesi yang seterusnya. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Haji. Terima kasih kepada Tuan Haji Azharuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mulakan sesi yang kedua, saya menjemput panel kita pada sesi yang kedua. InsyaAllah Dr. Mazli Malik, dipersilakan. Dan Dr. Zulkifli Ahmad. Belum lagi, ya. Okay. Silakan Dr. Mazli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin sekalian. Kita masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang pertama tadi, dari Aisyah memoderatorkannya. And she is a woman, clearly. And I am a man. Saya bukan jawatan kuasa program ini, ya. Saya diminta untuk menjadi moderator. Jadi saya tidak tahu apa mesej yang nak disampaikan. Tapi saya fikirkan ada satu subtle message, ya. Satu mesej yang halus yang cuba disampaikan, bahawa ada berlaku ketidaksetaraan representasi gender, ya, yang berlaku di dalam banyak space dalam negara kita, baik political space, social space, ataupun for that matter korporat, dunia korporat. Dan ada satu kajian yang saya memulakan dengan ini, yang dibuat oleh NGO Blind Spot, economic NGO, yang mengatakan bahawa antara parti politik yang paling tidak setara representasi gender di dalam national committee-nya adalah, cuba teka, Amanah. Amanah, ya, yang paling tidak setara, ya, the most unequal representation in its national committee is Amanah. So kalau nanti selepas pilihan raya Amanah masih belum bubar, sebab ada orang bagi tempoh 2 tahun sebelum Amanah kubur, saya cadangkan antara tajuk penting untuk dinunjikan adalah the inequality, gender inequality from the perspective of Maqasid Syariah. Tapi itu bukan topik untuk sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua ini, setelah kita bicarakan teori di sesi yang pertama, sesi yang kedua kita akan lebih menjurus kepada praktikal. Ya. Kita ada dua panel. Dr. Mazli sudah sampai, Dr. Zul on the way. Sebahagian kita mungkin sedikit skeptikal, ya, bila pagi tadi bicarakan panjang lebar Ustaz Wan Ji, kemudian Ustaz Burhanuddin bicarakan tentang the most part adalah tentang perkara yang teori sifatnya. Ya. Parti politik bagi setengah orang melihat benda itu tidak penting, yang penting kita terus kepada polisi. Ya. Kalau kita begitu sifatnya, maka kita akan menjadi another political party, a pragmatic party with a populist approach, the one with no identity. Ya. Kita tidak mahu itu. Kita mahu ada satu asas teori yang kukuh, dan dengan asas teori itu kita akan mula merangka strategi pendekatan yang betul-betul punya prinsip. Ya. Untuk sesi yang pertama, saya perkenalkan panel yang pertama, Dr. Mazli Malik, yang saya yakin sudah terkenal, tidak perlu diperkenal, tapi sebagai formaliti majlis kita, saya perkenalkan beliau merupakan pensyarah kanan. Pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang fiqh dan juga kajian pemikiran dan juga gerakan Islam kontemporari. Dan juga beliau banyak tampil di akhbar, di TV, berbicara tentang gerakan Islam dan juga Islamic Spring dan sebagainya. Dan penting juga untuk disebut, beliau merupakan penasihat kepada Manchester City Fan Club Malaysia. Itu sangat relevan, ya, dengan tajuk yang kita nak bincangkan hari ini. Beliau juga merupakan fellow di Ideas, ya. Dan hari ini beliau akan membincangkan tajuk Maqasid Syariah dalam memperkasa pembinaan kesejahteraan masyarakat madani Kota Raya. Dengan penuh hormat, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Mazli Malik. Boleh dua-dua.
Sebelum doktor mulakan, masa yang kita berikan adalah 30 minit. Terima kasih Pak Jad, Saudara Nik Razak, pihak penganjur, sahabat-sahabat sekalian. Okay, good. Saya tak pasti ya, nampak macam pack program daripada pagi tadi kan. Jadi kalau saya nak tambah dengan teori lagi, lagi berasap lah kepala. Tak berasap tidur. Saat lagi masuk Dr. Zul lah, dia lagi lah dengan dia punya tu kan. Jadi izinkan saya, kalau nak baca teori, bacalah apa yang saya dah tulis ni. Tapi yang ni kita bincang santai-santai boleh tak? Okay. Tadi saya tertarik bila dilihat apa kajian blind spot tentang gender representative kan. Kebetulan saya terlibat dalam buat blind spot sebelum bulan raya dulu. Kemudian saya pun tak tahu apa yang berlaku. Masih hidup lagi. Dia ada dua perkara kat sini. Pertama, gender representative, dan keduanya tentang biasanya yang dibincangkan ialah tentang equal opportunity. Kadang-kadang gender representative tidak boleh jadi kayu ukur. Pada saya lah. Mungkin ada orang melihat dari kacamata yang berbeza. Dia lihat, maksudnya oleh kerana kita nak gender representative, maka letakkan kotak. Jadi bila letak kota, 30, 40, 50% kena ada perempuan kat situ. Ada bagusnya. Cuma bila letak kota, maksudnya kita terpaksa mengakui bahawa perempuan itu kaum yang lemah. Kerana terpaksa dikotakan. Seperti mana Bumi Putera merupakan kaum yang lemah, terpaksa dikotakan untuk masuk universiti. Setuju? Sebab kalau tak ada kota, dia risau dia tak boleh masuk. Walhal yang kita perlukan ialah equal opportunity. Iaitu kita mestilah menyuburkan konsep competitive competition, equal competition. Mungkin kalau ada yang memerlukan bantuan, maka dibantu untuk mereka boleh compete, untuk mereka boleh bersaing. Tapi yang pasti, polisi yang harus ada, dan saya galakkan bagi pihak amanah supaya kita hidupkan prinsip equal opportunity. Sama ada tidak kira kaum, tidak kira gender, dan tidak kira kemampuan, sebab ada orang OKU. Tapi kalau kita ada konsep equal opportunity, kita beri peluang kepada setiap orang itu untuk mampu untuk pergi ke situ. Cuma tak dinafikan kadang-kadang ada sudut-sudut yang perlu dilihat juga. Kalau tengok semua lelaki, saya setuju dengan Razak. Kes ni berlaku bila kat Singapura. Saya bincangkan tentang amanah di baru ni, Sarudin pergi kan. Tahun lepas saya bentangkan tajuk yang agak berbeza sikit. Ada dua isu yang ditanyakan. Pertamanya, antara audiens tu, dia tanyakan isu representatif. Kenapa Dr. Maria seorang je kat situ? Kan? Kita letak gambar pimpinan. Kenapa Dr. Maria seorang je? Dan kedua, kenapa bukan Islam kata inklusif? Tapi bukan Islam, ada siapa yang yang apa, seorang itu saya pun susah nak apa namanya. Jadi dia kata kenapa dua aja, kenapa seorang dan kenapa wanita nampak seorang itu, sedangkan dia kata sepatutnya inklusif. Jadi nak tak nak, walaupun dari segi polisi ada equal opportunity, tapi representative ni dia penting juga dalam membentuk persepsi. Ya, baguslah kata Razak tadi buat maqasid syariah dan kesetaraan gender. Bajak ni bagus, dia kritikal. Kadang dia tanya soalan, saya sampai balik rumah duduk fikir. Okay. Cuma satu perkara yang menarik bila bincang tentang kota raya ni. Saya teringat kepada satu hadis yang sentiasa dibawa oleh Syekh Rashid Ghanoushi ketika dia bincang tentang masyarakat sivil ataupun apa di Malaysia bilang masyarakat madani kan. Hadis riwayat Imam Ahmad
yang Rasulullah SAW beritahu man bada faqad jafa, iaitu Rasulullah ceritakan tentang kepentingan untuk tinggal di kota. Rasulullah sendiri merupakan anak kota, tinggal di Mekah dan kemudian pindah ke Yathrib, berubah menjadi Madinah. Dan baginda memberikan kritikan terhadap Arab. Arab ni orang Badui. Orang Badui ni dia duduk dekat, berpindah-pindah lah untuk mencari sumber air dan juga rumput untuk ternakan dia. Jadi siapa yang duduk pada Badui itu hatinya agak keras. Dan dalam Quran pun komentar agak negatif terhadap orang Arab ini. Dan juga beberapa contoh dalam sejarah Islam, dalam hadis, yang kencing dalam masjid tu kan, itu Arab lah, Badui itu. Dan juga dalam siri pemberontakan kadang-kadang di kalangan Khawarij itu, ramainya di kalangan Badui, bukan Badawi, Badui, orang yang di luar. Jadi Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat lebih tertumpu di kota, dan perkembangan Islam begitu rancak di kota. Cuma bila sebut kota di negara-negara Islam pada hari ini, saya tak nampak. Mungkin ada, tapi kota apa yang boleh nak dijadikan contoh kan? Kita bilang rahmatan lil alamin. Mungkin ada, saya pun tak habis jalan dekat bandar-bandar Islam. Tetapi yang sering dijadikan contoh bukanlah negara-negara Muslim. 2011 saya pernah diundang ada satu fellowship di Jepun. Jadi kita bual dengan beberapa akademisyen Jepun dan wakil-wakil kami ini daripada Asia Tenggara. Dia panggil yang apa, yang Muslim Scholar Fellowship. Jadi antara kita bual, kita kata bagus Jepun ni, tersusun begitu, begini, gerebak, gerebu. Dan ada wakil pada Indonesia kata, oh inilah Islam. Tengok bandar kat Jepun kan, tersusun, berdisiplin, infrastruktur dia bagus, kebersihan, jenayah kurang. Kita jarang nak nampak polis kalau dekat bandar-bandar Jepun tu. Kemudian selamat, budak-budak sekecil umur 6-7 tahun boleh pergi naik, boleh komit sendiri pergi sekolah, ha, naik kereta api, naik dia punya apa tu, MRT-nya pergi. Dan itu tidak berlaku. Saya pun tak berani lepaskan anak saya yang umur 12 pun tak berani nak lepaskan, ha, untuk berjalan seorang-seorang dekat Kota Raya contoh, dekat KL kan. Apatah lagi kalau itu di Kaherah kan, ataupun di Islamabad ke tempat-tempat yang negara-negara umat Islam. Istanbul mungkin lain, ha, sebab dia sekular. Sebab dia sekular. Okey. Jadi apa yang berlaku bila dia buat semacam itu, yang profesor daripada Jepun ni komentarnya, dia kata, dia kata awak bukan orang pertama bilang macam gini. Dia kata setiap kali kalau ada imam-imam datang, orang-orang Islam daripada yalah Asia ke pada negara Islam, komen yang sama. Dia bilang, inilah Islam. Kan? Inilah sepatutnya Islam walaupun kamu bukan Muslim. Jadi yang Jepun ni bilang apa tau? Dia kata, pada saya ini bukan masalah Islam ataupun bukan Islam, ini common sense, dia kata. Ini issue common sense. Dia kata, mana ada, hatta kalau bukan Islam pun mana ada nak jenayah tinggi. Hatta bukan Islam pun mana ada nak yang bandarnya kotor. Apatah lagi dia kata, pada dia yakin bahawa setiap agama hendakkan kebersihan, hendakkan keamanan, hendakkan hidup yang lebih apa ni, bertamadun, hidup yang lebih selesa, hidup yang maksudnya tidak ada orang yang ditindas, tidak ada orang yang apa ni tersisih. Dia kata, dan itu merupakan common sense. Jadi bila sebut tentang common sense, langsung saya teringatkan bahawa Islam ini kalau nak difahamkan tentang maqasid syariah, mungkin kalau kita boleh simpulkan, ialah kita tak perlu pergi kepada yang detail untuk lahirkan hukum lah, ijtihad dan sebagainya. Saya kira Islam itu melalui maqasid syariah, itulah common sense. Yang kalau dalam istilah political economy ya, kita sebut sebagai well-being. Kesejahteraan hidup. Dan itu yang cuba dibawa. Kita bukan nak pergi pada detail-detail sangat. Tapi kalau yang detail dari segi teoretikalnya, itulah. Ataupun kita bukan nak hasilkan fatwa-fatwa yang baru sangat. Tetapi kita nak cuba terangkan kepada orang Islam ni dengan
ataupun kepada rakyat Malaysia secara umum, apa yang kita nak. Itu saya teringat waktu kat Singapura tu ada satu cadangan daripada seorang apa tu, kita panggil bahasanya, kalau saya panggil apik lah, tapi orang yang begitu educated, dia kata dia begitu pro amanah. Saya pelik betul lah apik ni. Dia somebody tau, dia, saya dapat tahu dia antara orang yang penting juga. Tapi saya tengok lebih kurang macam pakcik saya je. Pakcik saya apik lah kan. Dia kata amanah ni, dia kata amanah is not done enough, dia kata. Saya kata kenapa, why? Dia kata patutnya, dia kata whatever text in Quran, whatever verses in Quran that condemn corruption, that condemn misuse of power, you must distribute it to village people. Dia pula ajar kita. Kan dia kata orang, dia kata dia sendiri, dia kata dia orang Singapura lah, tapi asalnya daripada Malaysia ke. Dia kata masalah pengamatan dia bila dia balik ke Malaysia semua, dia lihat orang Islam ni agak macam ambil mudah benda-benda gini. Rasuah, salah guna kuasa, apa ni, isu ketirisan. Sebab alasannya yang penting orang Islam, yang penting orang Islam berkuasa, yang penting Melayu Islam. Dan ini kes yang sama bila, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya berbual dengan salah seorang daripada MP, member parlimen yang bukan daripada parti amanah, daripada parti sekular kan, parti yang anti Islam kan? Tapi amanah bukan nama dia, pandap kan sekali kan, lebih kurang lah, tak gurau-gurau, parti yang bersahabat dengan amanah tu. Jadi saya bawa kepada dia dimension kronism, bahawa kronism itu diharamkan dalam Islam. Dia terkejut. Dia kata bagaimana kronism bertentangan dengan Islam? Bukankah dia kata Islam menyokong kronism? Kawan tu sahabat Dr. Zul. Jadi dia dah kawan lama dengan Dr. Zul, dengan kawan-kawannya pun, tapi dia tanya soalan macam itu. Saya terkejut juga. Dia kata macam mana kronism ni boleh ni? Atau nepotism pun bertentangan dengan Islam. Saya kata ni benda basic. Benda basic dalam apa, buku Ibn Taymiyah, Siyasah Syariah Fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah, dalam bab pertamanya dia terus bawa isu tu. Dia bawa isu kompetensi, isu kelayakan, isu meritokrasi. Itu lagi terkejut kawan tu, dengan dalam Islam boleh meritokrasi, dia kata betul. Dalam Islam boleh, memang Islam galakkan meritokrasi, dia kata. Malah hadis Rasulullah SAW sebutkan, tapi riwayat tu agak daif, tapi dikuatkan oleh riwayat daripada Umar tu yang banyak sekali, dan riwayat daripada sahabat-sahabat lain, yang mana jikalau seorang itu memberikan tugasan, memberikan amanah, memberikan kuasa kepada seseorang yang lain di atas dasar hubungan kerabat, satu apa tu, ataupun kerana dia favoritism, sedangkan ada orang lain yang lebih layak, maka kata apa? Maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat Islam secara keseluruhannya. Dan Ibn Taymiyah menekankan konsep ini. Dia kata ikhtiarul aslah fal aslah, maksudnya nak lantik orang, nak appoint orang, nak undi, nak pilih, adalah berdasarkan yang baik dan yang lebih baik. Malah dia kata begitu juga, barang siapa yang memilih seseorang itu ke jawatan kerana satu puak, satu kampung, satu bangsa, satu apa, dia kata ini termasuk dalam hadis tersebut juga. Jadi bila saya bilang dekat tu, dia kata itu make sense, dia kata. Dan dia tak pernah selama ni tanggapan dia, dan dia taklah mewakili bukan Islam secara keseluruhannya, tapi mewakili orang yang agak tidak kabur, agak tidak jelas, oleh kerana teruknya politik di Malaysia ini yang menyangkakan bahawa kronism is okay in Islam. Kalau naik, lantik orang dia. Kalau ambil, jadi begitu juga. Maka kita tidak pentingkan isu quality, isu kompetensi, tetapi kita pentingkan isu dia Melayu Islam ke dia bukan.
Jadi perkara seperti ini kadang-kadang itulah tadi dibincangkan. Dalam berpolitik ni nak apa? Dalam bila sebut bandar Islam tadi, sempat saya berbual dengan Dr. Atta tadi, bila disebutkan bandar Islam, apa contoh, apa yang kita nak sebenarnya? Kan? Apakah kita nakkan bandar itu ramainya Hafiz Quran saja, ataupun bila berkumandang azan maka tutup semua pergi? Adakah itu baru dinamakan bandar raya Islam, ataupun bandar raya Islam itu yang memberikan keselesaan infrastrukturnya, kebersihannya teratur, jenayah kurang dari segi pendidikan? Bagaimana pula zero maksiat? Adakah kalau adanya jual arak itu tak kira bandar raya Islam, tapi kalau jual arak itu untuk non-Muslim? Adakah kalau bandar raya Islam tu tak boleh dalamnya ada ada karaoke, ada kelab malam? Jadi itu benda yang boleh dibincangkan lagi lah, benda yang boleh dibincangkan lagi. Cuma kita lihat kepada sudut yang tidak complicated seperti itu, kalau kita lihat kebanyakan indeks-indeks, sama ada apa Islamicity Index ke kan, sama ada tentang happiness dan sebagainya, seringkali yang skor itu bukan negara-negara Islam. Mungkin yang kita skor dari segi religiosity, tapi religiosity pun pada saya itu satu ruang yang besar. Baru ni ada seorang apa tu wartawan Star tanya saya, dia kata ramai sekarang ni orang-orang Islam suka hantar anak ke sekolah agama, sampai kan terpaksa buat international school, Islamic international school. Kenapa tak hantar kat international school saja? Kenapa nak hantar kat Islamic? Itu tak campur yang hantar sekolah tahfiz lah apa tu kan. Jadi dia kata adakah kerana orang Melayu semakin apa, they are becoming more religious, they are becoming more conservative, istilah digunakan. Saya kata nanti dulu. Sebab apa dua perkataan tersebut saya begitu ada masalah dengannya. Sekejap, belum lagi ya. Okay. Terutamanya perkataan religiosity. Bagaimana kamu mengukur religiosity? Dia kata more people are wearing skull cap, makin pakai kupiah, more people are having janggut. Setahu saya, kawan-kawan saya yang banyak apa ikut buat doyok, ramailah makin panggil janggut kan. Yang dulunya janggut panjang sekarang ni dah makin nipis dan kadang dah ramai cukup kan. Tapi yang banyak panjang ni ramai ikut trending lah. Trending apa? Hipster kan. Saya kata takkan itu kau nak jadi kawan ukuran kan? Dia kata oh, more people are putting on tudung, pakai tudung. Saya kata ini satu lagi, adakah they are putting on tudung with religious conviction ke, ataupun dia putting tudung because of identity? Sebab kat Malaysia ni isu agama dia sudah menjadi isu identity. Dia bukan isu tentang hubungan ni saya khusus pada Islam lah, bukan hubungan seorang tu dengan Tuhannya. Contoh baru ni saya ditanyakan kawan saya lah, dia Hindu tapi Hindu yang agnos, sebab dia makan dia Hindu dari segi belief, tapi dari segi diet dia semua dia hentam. Ada sekali makan daging, kata, kau makan daging? Dekat rumah saya tak makan lah, dengan parents saya tak makan, dengan kawan-kawan lah. Itulah dia kata, dia pun tak tahu, dia pun kepala bercelaru. Tapi dia tanya saya soalan yang begitu terkejut saya. Dia kata, dia tanya, eh Masli, do you eat pork? Kata, is that even a question? Kan? Tak apalah saya raikan. Sebab dia begitu terus terang. Sebab dia kata, aku nak tanya siapa lagi? Kan? Dia saya kata, no, I don't eat. Dia kata, I'm confused. Kata, kau pula confused sebab apa? Dia kata, dia punya housemate dia, orang yang tinggal, dia kata Malay guy kan. Dia kata, he doesn't eat pork but he drinks. Dia kata, dia tak makan tetapi dia minum. Kefahaman bagi dia, kalau haram tu haram lah. Kan? Kenapa ada beza? Jadi saya kata kat situ, you must know one thing, saya kata. Not drinking is being religious, is a symbol of religiosity. Tak minum itu tandanya agama. Kita tak minum sebab itu haram kan? Tak makan babi, there is an issue of identity. Issue identity. Dia Melayu, dia Islam, dia tak makan babi.
Dan ditanamkan dalam kepala babi ni kotor apa semua kan. Babi ni haram, najis semua. Okay. Jadi dia tak makan sebab apa? Sebab dia Muslim. Saya kata samalah seperti kalau Yahudi. How do you define a Jew? Jew ni being defined of two things. Dia tak makan babi dan dia sunat. Orang Islam sunat juga kan? Tapi sunat tak jadi isu besar kan? Tak makan babi tu isu besar. Kan? Kemudian kalau saya tambahkan lagi, and they are damn rich. Kata not necessary. Aku ada kawan Yahudi tu miskin. Apa ke dana kan? Yahudi je ke? Okay. Jadi saya kata isu identiti. Macam juga kalau Hindu. Define diri dia apa? Tak makan daging. Lembu. Kan? Begitu juga kalau macam Christianity. How do they define themselves? Love for Jesus. Jadi saya kata itu isu identiti tu. Dia bukan isu religiosity. Jadi orang kita, kembali kepada soalan wartawan tadi, saya kata, you must not confuse between religiosity and identity. Politics of identity. Okay, I can prove you that these people that who you perceive them as religious, they are not. Saya katakan kepada dia, saya boleh buktikan kepada awak, orang yang awak sangkakan itu beragama ataupun masyarakat Melayu kononnya makin beragama, sebenarnya mereka tidak beragama. Lebih kepada identiti. Kenapa saya katakan? Saya kata awak perasan tak? Dulu tak ramai orang pergi masjid, dia kata betul. Sekarang ni ramai pergi masjid, dia kata ya. Tapi bagaimana mereka parking waktu nak solat kat masjid? Bukan setakat kereta Camry yang tak boleh keluar, saya pun tak boleh keluar. Kadang-kadang kalau dekat, yalah, kita nak pergi ambil anak balik daripada itu, dah blok. Awak nak zikir panjang-panjang apa semua, itu kemudian lah kan. Nanti orang bilang Wahabi pula macam tu kan. Saya kata maksudnya, tapi kena park. Dan apa salahnya kita park jauh sikit jalan kaki? Orang kita dia pemalas tak nak jalan kaki. Pemalas dan juga dia tak tahan panas. Walhal, daripada kecil sampai besar, dia duduk bawah matahari. Kan? Jadi ini attitude sebenarnya. Attitude. Jadi saya bilang, attitude inilah menunjukkan kita tidak religious. Sebab apa? Sebab kita hilang common sense. Dia naik motor, dia hisap rokok, nak pergi masjid, dia buang puntung merata-rata. Dia bawa, dia nak cepat pergi masjid, dia nak apa, dia bawa laju-laju. Itu yang pergi masjid, yang tak pergi masjid lagilah teruk kan. Bukan lagilah teruk, saya tak boleh buat judgement macam itu. Tapi maksudnya, lebih kuranglah macam itu. Jadi saya katakan, religiosity ataupun beragama itu, dia begitu berkait dengan common sense sebenarnya. Being religious is not about your relation with God. Dia bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan semata-mata. Tetapi being religious is to be kind to others. Menjadi beragama itu adalah dengan kita menjadi diri kita ini lebih bermanfaat untuk orang lain. Sebab tu dalam kertas kerja ni saya ada bawakan hadis itu, yang mana Rasulullah SAW katakan orang yang lebih bermanfaat ini, kepada orang lain, itu orang yang disukai oleh Allah SWT. Kan waktu Ibn Umar datang apa bersama Rasulullah, dia kata ada lelaki tanya dengan Rasulullah, apakah yang amalan yang lebih baik? Rasulullah jawab dengan jawapan yang berbeza-beza, dan di antaranya menyebutkan iaitu orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain, itulah orang yang disukai oleh Allah SWT. Jadi konsep utama yang menjadikan Islam begitu common sense ini ialah kita memikirkan consequence, kita memikirkan kesan. Kita bukan berfikiran semata-mata legalistik, tidak berfikiran hukum-hukum semata-mata, tetapi kita fikirkan hukum itu apakah kesannya. Sebab itu dalam di kalangan ulama usul fiqah, terutamanya Imam Syatibi dalam bukunya Muwafaqat yang dia cerita tentang maqasid syariah, dia ceritakan juga tentang apa? An-nazaru ilal ma'al. Melihat kepada kesan sesuatu perkara. Melihat kepada konsekuensi sesuatu perkara yang kita lakukan. Kadang-kadang ada satu perkara yang kita lakukan, benda itu harus dilakukan, tetapi kesannya membawa kepada kemudaratan, maka itunya harus dielakkan. Ada satu perkara itu benda wajib, tapi kalau kita lakukan, dia akan membawa kepada kesan yang buruk, maka waktu itu kita mencari ruang-ruang supaya ianya dilakukan tanpa membawa kesan-kesan yang buruk dekat situ. Ini yang Ustaz Boran bincang tadi, kata orang syariah ni dia kasih dasar-dasarnya macam gitulah, tapi praktikalnya terserah kepada practitioner. Maka di situlah timbulnya apa? Ditimbulnya isu common sense tadi.
Dan bila sebut tentang isu common sense, satu ruang yang mungkin juga kadang-kadang dari segi bandaraya, kadang-kadang bila kita berfikiran terlampau legalistik, ini ada bahayanya juga. Bila kita lihat, memang nak makasih, tapi kadang-kadang masih dalam kerangka menghukum-hukum itu lagi. Kadang-kadang kita mengabaikan konsep estetik dan konsep moral yang amat ditekankan oleh Islam. Sebab tu kadang-kadang bila pergi ke bandar-bandar, saya suka sangat pergi Istanbul. Sebab bila pergi Istanbul, kita rasa bangga jadi umat Islam. Kita rasa bangga jadi umat Islam. Pertamanya, dia tidak sekotor Karachi ataupun Bandar Aman ataupun Kuala Lumpur kotor. Dan yang keduanya, bahan-bahan sejarah masih terjaga. Berbanding kita pergi ke Mekah, yang tinggal di Mekah hanyalah Masjidil Haram. Dan kita nak lihat kesan-kesan sejarah tu, kita tak jumpa. Sejarah mungkin 100 tahun akan datang, kita akan jumpa sejarah. Tapi sejarah yang amat kuntut, iaitu apa? Itu yang clock tower itu. Jadi kesannya bila kita hilangkan estetik sejarah, kita akan hilang unsur moral dalam hidup kita. Penghargaan terhadap apa yang dibina oleh orang yang lalu, penghargaan terhadap keindahan kesenian. Saya tak pasti, kalau katakanlah kita, saya tak tahu di negara mana yang wujud, yang kalau kita nak cari segala bahan berkaitan dengan Islam dari pelbagai bahasa, dari pelbagai sumber, dekat mana kita nak pergi? Sepatutnya itu berada di Mekah dan Madinah, kan? Maksudnya kita selepas menunaikan haji, menunaikan kita punya tuntutan spiritual, kita ingin tuntutan apa? Intellectual kita pergi ke perpustakaan yang di dalamnya terdapat buku-buku Islam pelbagai bahasa kat situ. Kan? Macam Congress Library. Segala artifak ada kat situ. Tapi itu tidak berlaku. Sebab apa? Kita kehilangan nilai estetik. Kita kehilangan common sense dekat situ. Kalau kita pergi Vatican, setengah-setengah artifak itu kembali kepada zaman Saint Peter lagi. Dan binaan-binaan itu ada signifikannya. Ada sejarahnya, ada kisahnya. Tapi kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, kita hanya berada dalam masjid lah untuk mendapatkan pahala di raudah mungkin, untuk tawaf, untuk sa'i. Itu pun dah banyak benda yang modern punya ni dah hilangkan kita punya perasaan untuk membawa kita kepada yang lepas. Ini yang saya kirakan, kalau bandaraya Islam itu, bandaraya Islam, antara unsur yang perlu dijaga ialah unsur sejarah, unsur estetik. Saya tak tahu nak bubuh kat mana. Kat dalam hukum kitab fiqah mungkin tak jumpa lah. Tak pernah lagi dalam hukum kitab fiqah. Tetapi Islam itu merentasi fiqah semata-mata. Okey. Adanya unsur akhlak dan adanya unsur moral dan adanya unsur jamal ataupun keindahan. Salah seorang yang banyak membicarakan isu ini ialah Muhammad Imarah. Kita jarang dengar Muhammad Imarah. Dia ni satu-satunya orang yang masih hidup yang Dr. Yusof Al-Qaradawi tulis tentang beliau. Tapi malangnya buku-buku beliau tak banyak diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ini mungkin ustaz-ustaz muda amanah ada boleh jadikan bahan-bahan untuk enhance kita punya theoretical framework dalam kita bekerja. Jadi balik-balik kita Qaradawi. Of late ni apa itu? Ganushi lah kan. Ganushi, tapi Emarah itu lagi banyak penulisannya. Dan antara penulisannya ialah tentang isu estetik ini. Isu jamal. Jamal keindahan lah. Jangan ingat jamal tu jamban. Okey. Jadi ada dua perkara yang pada saya penting dalam nak membina kota raya ini. Pertamanya isu pendidikan. Ketua kerja saya itu cerita tentang pendidikan dengan bahasa-bahasa yang bombastik, mambo jambo. Tak tahulah make sense ke tidak. Tapi pendidikan amat penting. Dan amanah boleh memacu isu dalam membawa pendidikan. Saya kalau ikut pada saya pendidikan ni patut diserahkan kepada rakyat, kepada masyarakat. Dan kerajaan tak boleh diberikan padanya kuasa untuk menentukan pendidikan. Nanti dia akan buat untuk kekal dia berkuasa. Mana-mana kerajaan pun. Dia boleh sediakan dasar umum. Tetapi pelaksanaan dan juga curriculum dia kena ni. Cuma kita kena terapkan apa ni dalam jiwa pendidikan itu ialah konsep islah.
sentiasa membawa kepada kebaikan, membawa kepada yang makruf, menentang mungkar, dan apa ni, sentiasa progres dalam diri. Dan yang keduanya, konsep madaniyah, civilized. Syekh Muhammad Abdul tulis satu buku tentang madaniyatul Islam, bagaimana Islam itu begitu bertamadun. Dan beliau meneruskan apa yang telah dituliskan oleh tok gurunya Jamaluddin Afghani dalam Raddu ala Dahriyin, dia punya bangkangan terhadap golongan materialist. Okay. Pendidikan yang penting, dan pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak supaya menghargai keindahan itu. Dan yang kedua, isu yang paling penting dalam pembinaan bandar yang kita mau ambil bercirikan Islam ini ialah empowered society ataupun big society. Kita kena wujudkan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang mereka boleh untuk membangunkan diri mereka tanpa bersandarkan kepada kerajaan. Kerajaan biarlah datang dan pergi, tetapi masyarakat membangunkan diri. Sebab tu bila ditanya tentang cukai, idea cukai ini timbul kenapa? Sebab kita letakkan kepercayaan kepada kerajaan untuk uruskan diri kita, maka kita ada cukai. Walhal kebanyakan duit cukai itu akan digunakan untuk manajemen, habis banyaknya untuk kaki tangan kerajaan. Yang pergi betul-betulnya berapa sangat? Kan dibincang GST, betul lah, tapi proses untuk GST itu dengan softwarenya, dengan apa pegawai terlibat, kementerian terlibat, itu lagi besar. Walhal kan lebih baik kalau duit tu nak diberikan kepada rakyat, diberikan langsung itu daripada orang kita melalui masyarakat kepada masyarakat. Maka kena ada polisi-polisi yang membuka ruang kepada pihak-pihak sektor-sektor swasta untuk langsung kepada masyarakat, dan juga polisi-polisi supaya masyarakat boleh bangunkan diri mereka. Tadi saya bincang isu yang agak ni, kata persekolahan. Tadi ada sesi dengan sekolah swasta dengan Alamin. Saya kata amat malang kita ni bila ada Kementerian Pelajaran dengan segala pejabat pendidikan negeri, daerah dan bagainya, kosnya itu bilion. Kalau dihapuskan itu semua, duit yang untuk untuk pendidikan dibagi langsung kepada seluruh sekolah, maka sekolah-sekolah rakyat, sekolah swasta, dia akan lebih berkembang. Okay. Sama ada melalui sistem kupon yang seperti mana dilakukan di negeri-negeri Skandinavia, ataupun melalui sistem yang pelbagai boleh difikirkan. Tapi yang pentingnya ialah untuk menguatkan masyarakat. Masyarakat perlu bersama. Masyarakat boleh bangunkan diri mereka sendiri. Ini yang dipanggil sebagai big society. Jadi saya rasa itu sajalah. Minta maaf kerana perbincangan yang mungkin agak terlalu sempoi sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazli Malik di atas penyampaian beliau sebentar tadi. Soalan saya pasti banyak yang mahu ditanya. Kita reserve dahulu. Kita dengar pembentangan kedua daripada panel yang kedua, presenter yang kedua. Kemudian kita akan kumpul sesi soal jawab untuk kedua-dua panel. Dr. Mazli menyebut tentang imagined city. Bagaimana kita nak bayangkan Islamic city? Ya. Pertembungan, kalau boleh kita gunakan pertembungan di antara pembangunan fizikal dengan pembangunan manusia. Pertentangan di antara modernity and tradisi. Ya, membina bangunan yang tinggi ataupun mengekalkan tradisi sejarah. Itu semua menimbulkan persoalan yang saya yakin kita akan asak doktor nanti. Dan juga agak sedikit kontroversi bila dikatakan maqasid adalah common sense. For some, it is maqasid made simple, made easy. But for some others, it is maqasid made simplistic. Jadi itu juga boleh ditanya nanti. Dr. Zul sudah bersama dengan kita. Saya jemput Dr. Zul, Dr. Zulkifli Ahmad untuk bersama dengan kita di pentas. Sambil beliau menuju ke pentas, Dr. Zul tidak perlu diperkenalkan, tapi masih lagi saya ambil masa sedikit untuk memperkenalkan beliau. Beliau merupakan pengarah strategik Amanah Nasional, dan kalau kita mengenali beliau, beliau adalah a man with many identities. Kalau kita mendengar beliau berucap tentang polisi dan ekonomi, he is an economist. Kalau kita beliau berucap tentang Islamism, ya, tentang political ideology, then he is an ideologue. Dan hari ini beliau akan berbicara tentang maqasid, dan sebahagian kita akan mengatakan beliau adalah Islamic scholar. That is the man, yeah, very complex, hard to understand. Apa yang dicakap pun kadang-kadang kita tak faham. Dan hari ini beliau akan bicarakan tentang satu isu yang sangat penting.
dari pagi sampai ke tengah hari full with theories. Dr. Mazli sudah bawa kita ke lapangan, jejak ke tanah, bandar bagaimana yang kita mahu, dan Dr. Zul akan pergi secara lebih terperinci. Di bandar, di Kuala Lumpur khususnya, kita punya banyak masalah. Ya? Kalau nak bilang, lagi satu sesi. Dan bagaimana kita mahu menggunakan maqasid syariah sebagai alat, ya, untuk kita menawarkan solusi yang bersifat jangka panjang kepada masalah-masalah di kota raya. Dato' Zul tidak ada ketah kerja, saya bimbang. Tak ada ketah kerja ni, bimbang betul saya. Dan Dato' Zul memang dikenali, suka terbabas masanya. Dia saya ingatkan di permulaan, jangan terbabas, Dato'. Kita sudah lewat setengah jam maksimum. Silakan Dato'. Baik. Terima kasih. Hadirin saya, Mir Razak, adalah Dr. Mazli Malik, seluruh pimpinan serta yang hadir dalam undi 17 wilayah persekutuan ini, tanpa memanjangkan tahiyahnya, saya mulakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Begitulah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafak syukur dan menjunjung setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Ya, saya punya, tidak punya kertas kerja, sekadar hanya beberapa slide. Pertamanya saya ucap terima kasih kerana mengundang saya untuk berucap. Dan setelah saya memerhatikan kertas-kertas kerja yang baik ini, saya yakin saya telah didahului oleh, ya, para asatizah, ustaz-ustaz, ulama-ulama, ya, yang telah banyak memberikan penerangan kepada saudara-saudara semua. Lalu tugas saya petang ini agaknya lebih mudah. Saya hanya slide ini saja yang berkenaan tajuk saya. Sebab saya ada sikit miskomunikasi. Saya, kalau saudara-saudara, kalau diturunkan, kalau cuba browse through, kalau boleh saya minta, kalau diambil satu snapshot seterusnya, laju sikit yang bermula sini, ya, sekejap. Okey, lagi terus, saya lagi baik, boleh nampak ke ni lagi. Laju sikit ni, Fazil ke ni, bukan? Oh, sana je, maaf. Ah, di sini sebenarnya. Saya pada asal membuat satu persiapan mental bahawa saya akan membentangkan hal perihal kos sara hidup orang kota seperti saudara-saudara, orang bandaraya, orang metropolis namanya, orang metropolitan, ya, orang municipal yang besar, megapolis ke macam mana ni Raza? Kalau sinilah, ya, berapa mega, ya, bandaraya kita ini. Apapun, nampaknya tidak begini tajuk saya. Balik kepada tajuk asal, ya. Balik kepada tajuk asal. Saya akan cuba menguraikan ini. Boleh Raza? Saya akan cuba menguraikan. Baik. Ya. Alah. Baik. Cuba, terus cakap. Kalau saya diizinkan masuk dalam slide policy Allah. Bukan. Ini semua sudah tahu. Betul tak? Boleh ada barang di sana pada saya, apa itu maqasid syariah. Betul. Semua nak cuba, ya. Baik. Nah. Itu tak boleh. Tak okey dah. Baik. Ini pada saya adalah letak duduk. Ini tak ada. Ha? Okey. Ini bidang polisi awam. Dan daripada sinilah kejayaannya maupun sebaliknya kegagalannya menentukan sama ada kita bahagia ataupun duka, bahagia
ataupun merana, derita ataupun ceria. Inilah dia bidang-bidangnya. Dan saya akan cuba mengurai dan menghubungkaitkan bagaimana sebagai satu disiplin, ya, maqasid syariah sepatutnya membantu kita. Saya dengar di hujung sebentar tadi, halfway, Dr. Mazli menghurai dan memberikan, ya, penerangan dan pencerahan kepada saudara-saudara. Saya rasa sikit sebanyak membantu saya untuk meneruskan ucapan saya ini. Tapi kalau saya boleh simpulkan, ya, kenapa saya tak tahulah kenapa dikatakan maqasid dalam ruang lingkup bandaraya, ya. Kerana saudara-saudara orang wilayah gitu. Begitu je. Ya. Jadi lain sikitlah pada orang kampung, eh. Orang pinggir bandar. Tapi sungguh sesungguhnya itulah dia yang nak saya bawa. Kerana bandaraya ini adalah terhimpunnya seluruh, ya, terhimpunnya segala, it is the microcosm, it is, boleh saya sifatkan begitu, segalanya terhimpun di sini, di bandaraya ini, yang terbaik dan juga yang terburuk, ya. Dan pagi ini, petang ini, tengah hari ini saya akan ya, mengisi waktu saya dengan menerangkan kepada tuan-tuan. Saya tak nak penyampaian ini menjadi sukar. Lalu saya telah menunjukkan slide yang tadi, minta maaf, back to my slide. Kalaulah sebuah bandaraya itu, tuan-tuan, adalah dibina di atas polisi-polisi itu, dasar-dasar itu. Kerajaan membina polisi, dan dikatakan polisi awam itu pada paling mudahnya adalah polisi-polisi, ya, polisi-polisi legal, undang-undang, dan juga polisi-polisi yang bersabitan dengan hal ehwal perihal ekonomi, urus takbirnya ekonomi. Itu dua paling mudahnya kita syarahkan. Nah, polisi-polisi inilah dibina di atas tiga tunggak ini. Urusan polisi-polisi yang bersabitan dengan political dan legal, perkara-perkara yang bersangkutan dengan aspek sosial dan agama. Saya tak suka cara begini sebab saya sentiasa menganggap agama itu dia tidak boleh didepartmentkan di mana-mana. Tapi tak apalah, untuk mudah bicara, ya. Saya tak bersuka dengan social religious ni, tapi tak apa. Sebab agama itu dia menyelinap dan dia mewarnai dan mencorak seluruh. Dia bukan hanya duduk dalam satu department begitu, ya. Dan pada akhirnya adalah bersabitan dengan pembangunan ataupun economic development. Saudara-saudara, inilah dia juga perkara yang kami dalam, minta maaf, nyimpang secara sengaja, dalam Pakatan Harapan akan membina policy responses. Bahasa saya boleh dipahami dia. Policy responses ataupun policy advocacy, penganjuran dasar-dasar. Sebuah kerajaan, insyaAllah, bukan if tetapi when. When we take over, insyaAllah. Bukan kalau, tapi bila kami ambil alih. Dia lebih optimis. It's not if we take over, no. It is when we take over. Boleh faham ke tu? Ada yang dah senyum tu, boleh faham lah tu. Ya? Apabila kami diizinkan dan diberikan mandat untuk mengambil alih, apakah dasar-dasarnya yang akan menggarap permasalahan negara, khususnya yang ada di bandaraya ini? Apakah policy responses-nya? Apakah dasar-dasar yang akan kami sediakan dalam bentuk dikatakan dasar-dasar Pakatan Harapan
dan lebih mudah lagi di hujung-hujung nanti manifesto Pakatan Harapan. Dia jadi lain ni. Dah last speaker ni dia dah pergi kepada politik sungguh. Tapi itu dia, dia tuan-tuan. Seluruh perbincangan ni akhirnya adalah bersangkutan dengan politik. Jangan tuan-tuan nafikan saya untuk berbicara tentang politik sebab saya bukan orang akademik. Saya mantan akademik. Saya berbicara sebagai a political activist, a political actor, a political player. Sangat ya bergelumang dalam dalam politik. Jadi pemikiran-pemikiran semua kita ini juga pada akhirnya adalah menyangkut dan ya menggarap persoalan siasah, ya ini politik. Baik. Saya akan cuba ketika pertamanya menerangkan permasalahannya dahulu dan polisi-polisi yang akan kami tampilkan sebagai penyelesaiannya. Isunya adalah mana letaknya maqasid syariah. Boleh faham? Tadi tuan-tuan dengar ada Ustaz Burhanuddin syarah. Siapa lagi yang syarah awal pada saya? Ustaz Wan Ji, saya bercakap dengan beliau sebentar tadi. Ustaz Wan Ji pun bersyarah, ya. Dan sebentar tadi Dr. Mazli Malik pun bersyarah. Nah, jelasnya adalah kalau saya bawa kepada slide, saya tak perlu dah. Tuan-tuan dah kenyang dah. Saya yakin tuan-tuan dah betul ke ni? Betul-betul faham kan maqasid syariah itu apa, ya? Jadi, saya di hujung nanti kita akan cuba dalam beberapa hal yang khusus bagaimana mampu kita fahamkan peranan maqasid dalam penentuan dan pencorakan dasar-dasar sebagai penyelesaian kepada permasalahan negara khususnya di Kota Raya. Boleh tuan-tuan ya? Itu tugasan saya dan saya teruskan mengambil daripada sini sajalah tuan-tuan, mudah. Sebelum daripada itu saya nak sebagai appetizer sikit turun kepada kalamnya Syekh Muhammad Abduh. Ni. Sudah ada yang menyebut ni tadi? Sudah ada ustaz-ustaz yang menyebut ni? Dah. Dr. Mazlin Malik sebut dah. Zahabtu ila bilad al-gharb. Gharbi. Ra'ait apanya? Ra'aitul Islamah walam arul muslimin. Ya, wa zahabtu bilad al-arabi ra'aitul muslimin walam arul islamah. Inilah dia yang sangat mendukacitakan. Syekh Muhammad Abduh ringkas cerita, apabila dia ke barat, dia kata aku menyaksikan Islam di barat tetapi aku tidak nampak orang-orang Islam. Aku kembali kepada dunia Arab, aku melihat orang Islam tetapi aku tidak melihat Islam. Saudara-saudara, saya ambil ringkas kesimpulan ini, saya tidak punya waktu yang mewah. Bermaksud apa? Kita umat Islam, khususnya gerakan Islam, khususnya parti-parti yang bernuansakan Islam, yang bersendikan Islam, gagal ya mencorak dasar sehingga lahir di sana negara-negara yang tatkala kita menyebutkan bahwa kita mengangkat syariah, syariah itu mewarnai dan mencorak kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat ataupun mujtama. Jadi satu mismatch. Kalau saya pergi dengan satu lagi kajian, boleh sikit lagi. Tak ingat nama. Siapa nama? Nama siapa? Ilmi. Ilmi, tolong cepat-cepat. Saya nak ini indeks syariah Malaysia. Kita ambil ini. Kita ambil ini. Atas satu. Terus bawah. Ya. Sebenarnya indeks syariah Malaysia tadi saya tak mau bicara. Tuan-tuan pernah dengar indeks syariah Malaysia? Pernah dengar?
Berapa markah kita tuan-tuan? Berapa markah keseluruhan kejayaan ataupun pencapaiannya negara Islam Malaysia? 75.42%. Dalam 8 bidang yang dinilai dan diukur sebagai indeks pencapaian berpandukan sikit atas, tolong cover ke sendiri ya. Helmi, ni. Dalam 8 indeks ini keseluruhannya dibuat oleh 100 lebih para akademik yang membuat penilaian, pencapaian Malaysia adalah 75.42% purata. Hebat. Tuan-tuan patut bagi ketepukan gemuruh pada Najib dan seluruh kabinet. Tuan-tuan, perhatikan. Perhatikan 8 indeks ini ya. Nah, kita kembali kepada kajiannya Profesor Askari dan Dr. Hussein. Tolong, bawah. Ini dia. Ya. Ini kajian beliau. Atas satu. Okey. Ini adalah kajian Profesor daripada Profesor Hussein Askari daripada George Washington ya, tahun 2014. It's quite a recent study ya. Kita perhatikan beliau menggunakan 4 sub index: Islamicity economy, index Islamicity perundangan dan takbir urus, index Islamicity manusia itu sendiri dan hak politiknya, dan akhirnya indeks perhubungan antara bangsa. Ringkas, boleh follow lagi? Ringkas keputusan Ilmi. Ah, tonton tengok. Sementara itu kita perhatikan ya, indeks ya, ini adalah kita dapati negara-negara umat Islam, majority Muslim, majority countries ya, duduk tercorot dalam kajian ini. Yang pertama tampil adalah nombor 33. Yang kedua 58. Siapa yang top 7? Maaf, yang top 10 ada negara-negara seumpama Ireland, Denmark, Luxembourg, Sweden, Scandinavian countries, ya. Yeah? Singapura duduk di tangga ke-7. Malaysia di tangga ke-33, adalah maruah sikit. Tak sampai 100 lebih. Ya, yeah? Dan Kuwait 42. Saudara-saudara, kajian ini sekaligus mengingatkan kita. Itu tak masuk lagi the failed state. Failed state ni adalah negara-negara Islam. Negara Islam, Afghanistan, ya, Sudan, ya. Di yang kita boleh angkat sebagai negara Islam. Islamic state. Dan kita tengok bagaimana mereka ya diukur dengan indeks yang dibuat dan dinilai oleh profesor. Semua numbul ratus-ratus antara yang tercorot di hujung-hujung. Sudah-sudah, Brunei pun duduk numbul 55. Nah, saya kembali ini sebagai sampik apanya, simpangan digression sekejap. Saya nak kembali kepada slide saya yang the main slide itu. Baik. Ya, yang ini. Saudara, sudah sampai waktunya. Kalau saya tanya saudara, apakah daripada sini ya yang menjadikan bandar raya saudara, sama ada di Kuala Lumpur maupun di mana pun bandar-bandar raya besar di Malaysia ini? Sebenarnya kita tidak ada satu bandar raya yang sifatnya betul-betul metropolitan macam London, New York, dia tak ada. Tapi not too bad lah. Dari segi GDP-nya, dari segi kegiatan-kegiatan ekonomi itu, ada satu bandar raya yang agak ya dihormati juga. Tetapi saya sekali lagi ulangi, daripada kehidupan yang saudara-saudara sendiri lalui, alami dan harungi setiap hari, duduk di wilayah, duduk di apanya, di Putrajaya, duduk di Kuala Lumpur ini, bandar-bandar raya besar, apakah yang saudara-saudara boleh rasa-rasanya begahkan? You are proud of the transportation system, pengangkutan awam,
Pengangkatan awam, siapa nak angkat tangan bagi markah 8 per 10 angkat tangan? Tak ada ya. Sorry dah Najib. 5 per 10. Boleh bagi 5 per 10? Pengangkutan awam. Oh, saya nampak saya punya orang kuat saya, Saudara Amar, yang membuat kajian tentang housing. Housing, tuan-tuan, housing. Okey, housing ya, ambil affordable. Mampu milik. Bukannya mampu tengok, mampu milik. Tuan-tuan, saya nak bagi markah 5 per 10. The state of housing. Tuan-tuan lah, saya rambang lah, saya rawak saja saya nak. Anybody can give 5 over 10 markah 5 per 10. The state of housing, especially ya, dalam dikatakan dalam apa, dalam kondo bersifat flats dan so housing, transportation. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan ini, kalau kita tengok kepada yang terkanan sekali dalam economic development, persoalan yang sentiasa membebankan tuan-tuan adalah kos sara hidup. Kos sara hidup dia bersangkut bukan hanya dengan kos pembelian makanan, tetapi kos bagi yang menyewa dan juga bagi yang nak membeli perumahan. Kos pengangkutan awam. Kos tol dan bersangkutan seluruhnya dalam bakul, dia katakan, in the basket of CPI, Consumer Price Index, ataupun indeks harga pengguna itu, yang tuan-tuan sendiri maklum. Nah, kalau saya ambil ini sebagai permasalahan yang tuan-tuan hadapi di Bandar Raya, saya telah menyusun, kami di Pakatan Harapan telah menyusun 10 top most issues dalam pilihan raya ke-14 ini. Agak-agaknya apa tuan-tuan? Kos sara hidup nombor 1. Lagi tuan-tuan? Keselamatan, apa yang kita katakan sebagai crime and social issues, nombor 4. Pendidikan, pendidikan dia lebih kena lebih, ya boleh. Dia nombor 10. Peluang pekerjaan, jobs, wages, pendapatan, nombor 2. Lagi tuan-tuan, lagi tu 10 tuan-tuan, 10 banyak lagi. Inilah dia kehidupan di bandar raya yang tuan-tuan hari-hari harungi. Social justice, nak letak di mana tu? Social justice adalah, dalam bahasanya social justice ini, dia boleh pergi dengan race relation, apanya, keharmonian kaum, agama, pertentangan agama atau sebaliknya, ya, perkauman dan sebagainya. Nombor 6. Isu nombor 6. Keselamatan saya telah sebut tadi, ya, crime dan social issue nombor 4. Nombor 4. Di penjuru sana. Jangan sempat untuk syahdu meninggalkan saya sini. Apa lagi isunya? Pekerjaan, job. Nombor 2. Tuan-tuan, pengangkutan, transport, ya. Saya masukkan dalam infrastruktur nombor 7. Terima kasih. Lagi? Ha, ada yang missing, very big issues yang tuan-tuan tak sanggup nak tanggung lagi dah. Perumahan tadi, housing, ya. Cepat tuan-tuan. Hutang negara, itu isu-isu yang saya nak sekalikan dengan apa itu? Ekonomi. Lagi? Sekandikan dengan apa cepat? Kos sara hidup. Ni tuan-tuan, satu lagi yang besar ni tuan-tuan. Kleptokrasi. Kleptokrasi nombor 3 tuan-tuan. Ya, Nur Muhammad ya. Nombor 3. Takbir urus, kecurangan. Now, dan juga lain-lain yang tuan-tuan pun tak nak sebut. Seperti umpama isu-isu, ya,
isu-isu SPR, isu-isu ya apa ni segala kebincangan ya sebagai sistem pilihan raya dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita mudahnya simpulkan, maka inilah dia isu-isu bandar raya yang dikatakan sebuah bandar raya. Pada akhirnya, ketika kita memacu apa yang dikatakan sebagai menjadi sebuah negara maju, bersekali dengan itu adalah a high income economy, negara berpendapatan tinggi, keseluruhan semua ini akan menghasilkan sebuah negara yang sifatnya adalah bermatlamatkan, memakmurkan negara, mensejahterakan rakyat. Dalam proses, dalam pemacuan kita ke arah itu, apakah hari ini kita semacam nampak bahawa we are on the trajectory, kita dalam unjuran untuk mencapai ke situ, walaupun isu, walaupun saya sekali lagi sebutkan, walaupun isu memiliki ataupun mencapai sebuah negara berpendapatan tinggi itu bukan satu yang sukar. Saya ada 3 minit. Betul ke saya dengar 3 minit? Baik. Tuan-tuan, saya kena buat emergency landing itu. Saya ulangi sekali lagi. Tuan-tuan, inilah antara 10 isu yang menjadikan kehidupan di bandar raya, tuan-tuan, satu yang berdepan dengan keluh kesah, satu yang berdepan dengan permasalahan, the perennial problem of the nation, semua terhimpun di bandar raya ini. Dan itu tidak termasuk permasalahan-permasalahannya yang bersangkutan dengan legal, ya, dengan persoalan apanya, persoalan bagaimana sebuah kerajaan yang pihak ataupun kuasa cabang eksekutifnya meragut segala kuasa-kuasa legislatif dan judiciary, terhimpun pada diri seorang pribadi CEO, eksekutif, Perdana Menteri itu segala kuasa, sehingga kan tidak ada langsung ertinya sebuah check and balance dalam sebuah kerajaan. Sunnatut tadafu, satu perkara yang sangat besar dalam maqasid, dalam maqasid syariah, ya, apabila menjaga yang dikatakan sebagai menjaga apa, pada akhirnya membina sebuah negara yang makmur dan sejahtera untuk rakyatnya adalah untuk memastikan bahawa wujud sebuah kerajaan yang demokrasinya, semak imbangnya, sunnatut tadafu'nya itu adalah vibrant and functional. Hari ini, khususnya tuan-tuan yang di kota raya ini, perlu tahu dan wajar tahu bahawa permasalahan besar negara ini adalah kerana seorang Perdana Menteri meragut dan merampas dan memperkosa semua cabang-cabang kerajaan yang lain. Di eksekutif, dalam pribadinya Najib, sudah melumpuhkan dan memandulkan ertinya sebuah kerajaan. Actually, tuan-tuan, we have long, lama dah kita ni tak ada sebuah kerajaan demokratik, tuan-tuan. Mungkin kita ada periodical pilihan raya, tapi hari ini, contoh, siapa yang boleh mendakwa beliau apabila Attorney General, peguam negara, sudah lagi tidak boleh bertindak ke atasnya? Apabila yang dipertua Dewan Rakyat maupun Dewan Negara tidak boleh mengizinkan usul untuk, ya, bukan impeachment, tetapi usul untuk membicarakan a vote of no confidence terhadap tabiat dan gelagatnya seorang Perdana Menteri. Kalaulah IGP tidak lagi boleh bertindak, kalaulah Bank Negara, Gubernur Bank Negara sudah lagi tidak boleh memberikan pandangan-pandangan yang bebas daripada pihak eksekutif, yakni Perdana Menteri dan PMO itu di Putrajaya itu, kalaulah SPRM tidak boleh lagi bebas membuat siasatan lalu mengusulkan kepada peguam negara untuk mengambil, diambil tindakan-tindakan, sehingga hari ini contohnya SRC International, segala pengsong 8 dan juga dalam 16DB yang jelas adalah wang yang datangnya daripada 1MDB
through Tenor Finance Corporation, dan akhirnya berpindah ke dua akaun Najib di M Islamic Bank Berhad, tuan-tuan. Jadi ringkas kalau saya boleh simpulkan, kalau begitulah kehendaknya moderator untuk saya comply segalanya, maka tak apa. Saya mau ya menyimpulkan bahawa hari ini sama ada tuan-tuan di bandaraya khususnya dan juga di pinggir bandar ataupun di luar bandar, kehidupan negara ini berdepan dengan satu krisis, ya, krisis yang hampir sempurna. This is the perfect storm. Inilah krisis yang sempurna, yang tidak berkehujung, tidak berkesudahan dan tidak berhujung. Dan inilah dia, inilah dia permasalahannya. Apa yang tuan-tuan saksikan tentang persoalannya, persoalan pengangkutan, persoalan kos sara hidup, ya, semua yang saya telah saya sebutkan 10 isu itu adalah kerana krisis kebijakan kepimpinan yang sudah tidak lagi boleh disemak dan diimbangi oleh sama ada pembangkang maupun institusi-institusi, critical institution of the nation. Dengan kata lain, dalam ertinya maqasidus syariah, saya ambil satu lagi, bahawa sebenarnya kalau kita ambil daripada ruhnya sebuah kerajaan itu, paling tinggi adalah apa yang dikatakan sebagai asyadah al-qanuniyah, the rule of law, the rule of law, di mana critical institution punya wibawa untuk mengambil tindakan terhadap eksekutif, khususnya Perdana Menteri. Artinya takbir urus yang mesti membawa dalam konteks semak imbang itu, tuan-tuan, pada akhirnya adalah mesti membawa dalam ayat-ayat Allah tentang konsultif, tentang check and balance itu, apa yang tuan-tuan semua sedia maklum dalam dua ayat, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri, itu maksudnya di situ adalah not for one moment, tidak diizinkan dalam Islam seorang sama ada ketua negara namanya khalifah ke, namanya amirul mukminin ke, namanya presiden ke, namanya prime minister ke, dia bebas daripada semak dan imbang. Lalu dalam konteks dan erti sebuah, ya, penghayatan sebuah kerajaan daripada perspektif Islam, mesti ada apa yang kalau saya istilahkan ilzamiyatu syura. Ilzamiyatu syura ni, siapa yang rasa nak catik-catik, ilzam syura ataupun consultation that is binding on the prime minister, and that semak imbang sekaligus akan melahirkan takbir urus yang sentiasa akan check and balance the authority. Kalau tidak, dia menjadi hari ini authoritarian rule. This is electoral authoritarianism. Inilah dia pemerintahan kuku besi. Dan tidak ada, saya sebutkan sekali lagi, tidak ada kuasa di cabang mana pun kerajaannya, legislative, judiciary, ya, SPRM, MACC, Bank Negara, IGP, tak ada dah. Lalu kita sudah sempurna krisis kepimpinan kita, tuan-tuan. Bagaimana saya telah menyebutkan beberapa isu, kalaulah maqasid syariah, kalaulah maqasid, kalau kita membayangkan penyelesaian maqasid dalam hal ini adalah pertama-tama, saya, adik saya tentu bagi saya 5 minit injury time. Pertama-tama, tuan-tuan, adalah menangani nih pembulut, pemusatan kuasa kepada Perdana Menteri. Bila kami ambil alih Putrajaya, pertama yang akan kita tangani adalah memastikan bahawa antara lain peguam negara, bahawa gubernur bank negara, bahawa pengerusi SPRM
tidak duduk di bawah Perdana Menteri, tapi duduk langsung di bawah Select Committee di Parlimen. Boleh ke tuan-tuan? Sepulah sikit, itu dah saya dah bagi, dah bocor dah satu polisi Pakatan Harapan ni. Kedua tuan-tuan. Lambatlah, slow, aku letih lah. Baik. Itu satu tuan-tuan. Yang dah lapar. Okey, saya pun dah hilang saya punya train of thought. Saya nak bagi banyak lagi tadi tapi tuan-tuan dah hilang saya punya pemikiran saya, my train of thought. Okey tuan-tuan, contoh itu. Lalu kenapa? Kerana Islam menganjurkan al-faslu bainal sultan. Ah, tengok. Dalam sambil-sambil saya bersyarah ni, saya telah mengemukakan beberapa policy maqasid. Maqasid menganjurkan, buat saya sebutkan tadi, satu, rule of law, asyada al-qanuniyah, itu jelas. Kedua, ilzamnya itu syura, maknanya Perdana Menteri itu dia bukan boleh bertindak suka dia. Dia ada semak imbang dalam kabinet pun patutnya ada semak imbang, dan di luar laginya eksekutif semak imbang dia, judiciary semak imbang dia, MACC semak imbang dia, Gubernur Bank Negara semak imbang dia. Ketiga, ya, saya sebutkan tadi juga, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ya, ketiga saya sebutkan bagaimana pada akhirnya ya sebuah kerajaan yang dipacu atau diwarnai ataupun dicorak dengan maqasid sentiasa akan mengangkat separation of power, al-faslu bainal sultan. Sangat penting tuan-tuan. Akademik, seorang-seorang pemikir Islam yang masih kontemporari seperti yang lain, seperti apa, Rashuni, seperti yang lain, dia ni adalah Dr. Taufik Wa'i di Jordan, ya, Mazni Malik kenal. Dia menulis satu academic thesis yang mana persoalan separation of power, pemisahan kuasa itu adalah sangat penting dalam penghayatan sebuah kerajaan, dalam penghayatan sebuah kerajaan yang dikatakan a civil state yang diwarnai oleh syariah dan maqasid syariah. Tuan-tuan, kalau itu je, kalau tuan-tuan izinkan saya, memang tolong tengok. Kalau tuan-tuan izinkan saya, hari ini 30 second. Hari ini adalah kuliah berbimbing down bawah. Adalah kuliah kos sara hidup sebenarnya. Di bandar bring it down. Lagi. Yeah, just go down, help me. Just give them, bagi dia berteliok sikit. Ini dia. Dan beberapa kajian ya yang saya dapat. Ya. Ini saya tahu adalah perkara-perkara yang tuan-tuan mahu kita garap dan kita selesaikan. Pakatan Harapan, terus Helmi, can you bring down please sampai habis. Beberapa saya nak tunjuk ya. Beberapa kajian yang dibuat, dan akhirnya saya akan okey. This are the analysis ya. Lagi. Okey. Tengok tuan-tuan balik. Balik sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ini. Tuan-tuan di Kuala Lumpur, tuan-tuan di Selangor, tuan-tuan di Pulau Pinang, bandar-bandar besar, sebenarnya tuan-tuan mengalami kos sara hidup yang lebih parah daripada mereka yang di pinggir bandar dan di luar bandar dan negeri-negeri yang seperti Kelantan, ya, Perlis, ya. Mereka tidak mengalami satu apa yang dipanggil sebagai satu kenaikan inflasi yang lebih ganas, yang tidak seganas tuan-tuan. Okey. Below sikit lagi sini. Itu kesimpulan yang cukup. Okey. Last kali, last but not the last. Ada satu yang saya nak tunjuk. Lagi. Ada satu. No, you're going up. Bawah ke bawah. Habis. Lagi. Ini menurut pakarnya. Menurut pakarnya ya. Tak boleh. Ada tak slide terlepas? Beberapa slide. Ini saya nak tunjuk. Lagi. I'll be the last in Nik Razak. Don't worry. Okay. Tengok tuan-tuan, tengok. Tengok baik-baik, renungi baik-baik, telik baik-baik. Yang kita bangga-banggakan, mana letak duduknya? Benarkah ranking Kuala Lumpur terbawah di Asia dari segi
ya kos apanya ni, berasaskan kajian EIU di Economist Intelligence Unit, juara berikut menyenaraikan kos sara hidup bandar-bandar di ASEAN. Relevant to our issue, bandar-bandar di ASEAN, jadual di bawah menunjukkan Kuala Lumpur dengan ranking 96, ranking 96 dari 100 lebih, adalah bandar yang mempunyai kos sara hidup terbawah di ASEAN. Terbawah di ASEAN, kecuali Laos. Laos duduk di bawah dan Myanmar. Yang lain ni kalau tonton tengok, ya, sama ada Hanoi, Vietnam, Phnom Penh di Kamboja, Ho Chi Minh di Vietnam, ya, Jakarta, Indonesia, Manila, Filipina, bandar sebagawan ialah, ya. Tengok, Kuala Lumpur duduk pada ranking 96 dari segi kos sara hidup yang membebankan warga kota bandaraya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf kepada semua geng sendiri yang hadir pada hari ini. Mungkin sudah semangat dan tanya-tanya okay. Soalan. Tentang intinya, mungkin kalau saya boleh sarankan, boleh ke Facebook page Amanah Wilayah dan boleh komen di situ untuk soalan yang mungkin menjawabkan secara terus berhubung dengan Daniel dan mungkin mendapatkan jawapan lewat channel itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Dr. Zul, Dr. Ahmad dan juga Dr. Masri Malik di atas pembentangan yang bagi saya cukup baik menepati apa yang kita mahu daripada pihak menganjur. Dan saya kembalikan kepada pengurus majlis Nadi Azharuddin. Alhamdulillah. Pada pemerintah kita, alhamdulillah, yang baik, cukup informatif. Alhamdulillah juga kepada semua peserta yang hadir pada hari ini masih tekun mengulang hati semua kebayaan dan sekarang ini menyampai. Jadi kita dah sampai pada penghujung kunci pada pagi ini, pada hari ini. Kita menjemput sekali lagi Tuan Haji Zahruddin selaku pengarah program untuk menyampaikan cenderahati kepada pembentang dan juga kepada moderator. Silakan dengan segala hormatnya. Dr. Mazli dulu. Seterusnya, kita tidak sempurna majlis pada hari ini kalau kita tidak simpulkan atau kita tulis apakah dapatan kita dapat capai pada hari ini dalam bentuk satu tulisan ataupun resolusi. Jadi sudah sedia, jadi kita sekali lagi menjemput pengarah program Saudara Zahruddin untuk membaca resolusi Nyunji 17 belas tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Saya akan membacakan resolusi Nunji 17 Wilayah Persekutuan setelah sehari suntuk kita bersama-sama mendengar dan menelaah pembentangan-pembentangan daripada pakar-pakar maqasid kita. Sampailah tibanya untuk kita merumuskan setengah hari suntuk kita bersama ini apa yang boleh kita resolusikan bersama. Nunji 17 Wilayah Persekutuan yang berlangsung pada 13 Mei 2017 bersamaan 16 Syaban 1438
bertempat di Crystal Ballroom The Minds 2 Seri Kembangan dengan bertemakan Maqasid Syariah membawa rahmat dan kesejahteraan Kota Raya. Nunji 17 Wilayah Persekutu, Wilayah Persekutuan menyedari kehidupan Kota Raya amat mencabar dengan pelbagai permasalahan kehidupan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Menyedari juga bahawa Maqasid Syariah amat penting untuk dijadikan dasar yang penting dalam usaha mencari penyelesaian untuk permasalahan dalam kehidupan Kota Raya untuk mencapai objektif kehidupan yang mulia dan maju. Nunji 17 juga menyedari bahawa ilmu siasah syariah amat diperlukan untuk menggubal polisi-polisi yang berupaya untuk membangunkan kehidupan masyarakat dan negara. Nunji 17 juga menyedari perlunya untuk memperluaskan kefahaman dan kesedaran terhadap maqasid syariah dan siasah syariah di kalangan masyarakat untuk memahami ijtihad dan pengeluaran hukum. Nunji 17 juga menyedari kehidupan Kota Raya yang pesat dalam pelbagai dinamika perubahan memerlukan ijtihad berdasarkan sumber-sumber Islam, maqasid syariah dan prinsip-prinsip Islam yang luas. Atas dasar kefahaman tersebut, Nunji 2017 mengunjurkan resolusi berikut. Amanah wilayah persekutuan bersama rakyat memainkan peranan penting untuk menyuburkan pendidikan dan politik warga di kalangan masyarakat amnya dan warga kota khasnya untuk membina masyarakat hidup dalam ketakwaan, keadilan, pertanggungjawaban dengan mengadakan dialog-dialog serta wacana di kalangan pakar-pakar dan warga kota. Menerajui masyarakat Kota Raya mencari penyelesaian melalui advokasi dan mencadangkan polisi-polisi dan pelan pelaksanaan strategik dalam memajukan kehidupan Kota Raya yang membawa kerahmatan dan kesejahteraan. Dan akhir sekali, bekerjasama dengan badan-badan yang relevan untuk mencari kaedah-kaedah implementasi yang praktikal agar kehidupan Kota Raya diperkukuhkan untuk membawa kerahmatan dan kesejahteraan untuk semua, termasuklah masyarakat kota. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merestui resolusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah yang dinamakan oleh semua rakyat Malaysia sebenarnya. Oleh sebab itu amat penting bagi segala kita ni untuk mengambil peranan agar berlaku perubahan yang besar dalam pemerintahan negara. Tak lama lagi insyaAllah ya. Jadi sebagai penutup majlis, kita mempersilakan Ustaz Marzuki untuk menyampaikan dan baca sebuah doa insyaAllah. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisan yubashiru qulubana wa nas'aluka yaqinan hatta na'lamu annahu lan yusibana illa ma katabtahu alaina war ridha bima qasamtahu lana. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu iman yang murni yang memenuhi lamaran hati kami dan meminta kepada-Mu akan yakin yang benar sehingga kami menyedari bahawa tidak ada sesuatu berlaku terhadap diri kami kecuali apa-apa yang telah Engkau putuskan ke atas kami. Dan kami mohon supaya kami reda dengan segala pemberian yang Engkau bagikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka sabra idal qada wal pauza idal liqa wa manazil asyhada وعيش الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kesabaran untuk menerima segala ketentuan-Mu dan keuntungan ketika kami bertemu dengan-Mu. Kami mohon supaya diberikan kehidupan para syahid dan kehidupan orang-orang bahagia. Dan kami mohon kemenangan atas berhadap musuh-musuh dan memohon dikumpulkan bersama para Nabi. Ya Allah, jadilah kami daripada golongan mendapat penunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain
bukan golongan yang sesat dan bukan juga daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusyawarahkan orang yang memusyawarahkan engkau dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadilah kami mengasihi manusia dengan kasihmu dan memusuhi dengan permusuhmu. Siapa sahaja yang kau kepadamu di daripada makhlukmu. Ya Allah, jangan jadi kami dikuasai syaitan yang menjadikan ilmu sebagai menghimpunkan harta dan bermegah dengan kehidupan dan merasa sombong dengan ramai pengikut. Ya Allah, jangan jadi kami mulut berbicara seperti ulama dan berpakaian seperti ulama, padahal zahir dan batin penuh dengan stomak halaba dengan mengumpul kekayaan dunia. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan diterima, dan sekadar ini sahaja usaha kami dan juga kepadamu kami berserah diri. Kami tutup program Nudi pada hari ini dengan menunjukkan syukuran. Mudah-mudahan apa-apa yang kami dapat adalah bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan juga politik kami berlandaskan syariah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih Tuan Haran pada Al-Fatih Ustaz. Terima kasih juga kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih juga jazakallahu khairan pada semua jatah kuasa yang telah, siapa saja yang telah bertukar rumus menjayakan Nunji pada hari ini, insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Nunji hadapan kita berjumpa lagi. Kita tatbik, kita tutup majlis dengan tasbih kefirah surah as. Ada pek makanan tengah hari disediakan di sebelah sana. Tuan-tuan dan puan dijemput untuk mengambilnya. Ini ada untuk Ida ya? Kita ucapan Tata ya? Kertas kerja ucap utama Dr. Hasan Bahrum juga ada di luar sana. Tuan-tuan dan puan diminta ambil satu seorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.